pertama adalah pembangunan sumber daya manusia, pembangunan SDM akan menjadi prioritas utama kita. Membangun SDM yang pekerja keras, yang dinamis, membangun SDM yang terampil, yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, mengundang talent-talent global untuk bekerja sama dengan kita, itu pun tidak bisa diraih dengan cara-cara lama. Cara-cara baru harus dikembangkan. Kita perlu endowment fund yang besar untuk manajemen SDM kita. Kerjasama dengan industri juga penting dioptimalkan, dan juga penggunaan teknologi yang mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok negeri. Yang kedua, pembangunan infrastruktur akan kita lanjutkan. Infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi. Adapun yang kami akan sampaikan Bapak, bahwa sesuai dengan arahan Bapak sebelumnya bahwa kita harus terus mentransformasi BUMN, maka kita coba memetakan problem dan justru juga bagaimana mengimplementasikan dan juga memastikan hasilnya ada Bapak. Karena itu kita awali ketika Bapak memerintahkan saya untuk menjadi Menteri BUMN waktu itu, terus terang beban Bapak, karena ini besar sekali jumlahnya. Tetapi di situ kita coba mencari apa penekanan atau garis-garis kebijakan yang semuanya bisa seimbang dan baik untuk para direksi dan Kementerian BUMN bisa melakukan sebagai tolak ukur. Karena itu kita meluncurkan 5 prioritas utama Kementerian BUMN saat itu yang kita sudah paparkan kepada para direksi dan seluruh perusahaan. Lalu juga kita mencari juga mengenai core value daripada sebagai manusia Bapak, karena itu kita melihat akhlak adalah salah satu yang menjadi kunci buat kita semua. Lalu kita juga fokus bagaimana merestrukturisasi dari 108 menjadi 41, dari 27 klaster menjadi 12. Thank you.
diharapkan oleh pemerintah pusat secara nasional itu 8%. Dan yang penting bahwa kami ingin coba mensinergikan, koordinasikan program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dengan provinsi dan kabupaten. Ada banyak, saya kira, ide-ide yang muncul yang sesuai dengan tantangan dan kondisi yang ada di NTT ini. Kami ingin bahwa kami memang dalam menerapkan program itu, program yang lebih kontekstual, yang sesuai dengan apa yang diharapkan atau yang dihadapi oleh NTT.